pimpinan, staf, dan seluruh kru Radio Raka FM Bandung mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Salam merdeka untuk Anda semuanya, sabaraka, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh ya. Pokoknya tetap semangat untuk sabaraka dimanapun, dan kita masih terus bersama sampai jam 12 nanti. Hai sahabat Raka, kami Noah. Station di 98,8 Raka FM, Bandung Inspirasiku. Ibu, itu namanya ibu saya berhentiin karena melakukan pelanggaran. Ih, pelanggaran apaan? Saya mau lagi anteng-anteng tadi make up apa lese dalam mobil. Nah itu, ibu make up saat berkendara. Jadi saya lihat bahwa mobilnya oleng sana sini, rem mendadak dan segala macam. Ingat pasal 283. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi akan dipidana kurungan paling lama 3 bulan kurungan dan denda paling banyak Rp750.000. Aduh, Rp750.000 mending beli lipstik saya Bapak Lese. Ya udah, jangan ulangi lagi. Ngomong-ngomong, sini pensil alisnya. Ini kurang tebel ini. Nah, ini biar kayak ulat bulu. Ah, Bapak Lese mending gelis. Yuk. Halo, saya Sang Kim, Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia. On behalf of the government of the United States of America, our embassy in Jakarta, our consulates in Surabaya and Medan, and our consular agency in Bali, I extend my sincere congratulations as you celebrate the 76th anniversary of Indonesia's independence on August 17th. As President Biden said in his National Day message to President Jokowi, the close strategic partnership between our two countries is now more important than ever before. We remain committed to strengthening the strategic partnership and friendship between our two countries with a shared foundation of democracy that allows us to stand together for regional and global prosperity for all. And in this challenging time of the COVID-19 pandemic, we will continue to stand with our Indonesian friends to save lives and work towards the safe reopening of the Indonesian economy. Merdeka. Bergerak bersama. Pulihkan Indonesia. Persembahan KG Radio Network. 98,8 Raka FM Bandung Inspirasiku. Sahabat Raka, tidak terasa sudah pukul 11:53. Dan saya pun harus segera pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih banyak untuk Anda yang tetap setia di 98,8 Raka FM Bandung. Dan sekali lagi selamat berulang tahun untuk negeri kita tercinta ya. Di 17 Agustus 2021 ini berulang tahun yang ke-76 nih sahabat Raka ya. Oke, baik sahabat Raka, akhirnya saya Rian Patmos pamit. Selamat siang, selamat beristirahat, dan salam merdeka. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Sampai jumpa, bye. Terima kasih Anda telah bersama kami dalam program Nada Indonesia Populer. Simak program-program lainnya yang hadir di 98,8 Raka FM Bandung Inspirasi.